Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bikin kue bawang simple, mudah, murah. Bikinnya super gampang banget. Kita bikinnya tanpa perlu cetakan. Nah, kue yang satu ini dijamin deh rasanya enak, gurih, renyah. Kalau teman-teman coba resep ini bakalan suka dan bikin lagi. Nah, kue yang satu ini cocok banget buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disajikan sama keluarga tercinta. Yuk, mau tahu caranya apa aja bahannya? Tontonin ya video ini sampai habis. Oh ya, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifin juga ya tanda loncengnya biar gak ketinggalan video kami terbaru. Terima kasih. Untuk cara membuatnya, siapkan 7 siung bawang putih, 12 siung bawang merah. Biar mudah untuk menghaluskan, saya tambahkan sedikit air. Sekarang bawangnya saya haluskan ya. Nah, di tahap ini selain menghaluskan menggunakan chauffeur atau blender, teman-teman boleh haluskan dengan cara manual ya, diulek aja hingga halus. Setelah bawang dihaluskan, hasilnya seperti ini. Nah, ini boleh dipindahkan ke wadah lain ya. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioka, lalu masukkan bawang yang kita haluskan tadi, tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam halus, 50 gram margarin, tambahkan secukupnya daun seledri yang udah dipotong-potong halus seperti ini. Lanjut, masukkan 1 butir telur. Kemudian saya aduk-aduk dengan spatula hingga semua bahannya tercampur. Setelah semua bahan tercampur seperti ini, selanjutnya tambahkan 75 ml santan. Untuk santannya ini saya masukkan sedikit demi sedikit, kemudian saya aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata. Nah, biar lebih cepat saya ngaduknya, adonannya saya aduk aja menggunakan tangan. Tangan saya sebelumnya udah dicuci ya. Nah, ini saya aduk-aduk hingga semua adonannya benar-benar tercampur rata dan menjadi kalis. Nah, di tahap ini kalau dirasa air santannya masih kurang, boleh ditambahkan sedikit demi sedikit. Oh ya teman-teman, sambil menonton video saya ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe, like, dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, adonannya udah tercampur rata dan menjadi kalis seperti ini. Tekstur dari adonannya memang kelihatan lembek, tapi kalau kita pegang adonannya nggak lengket ya. Nah, untuk penambahan air santannya tidak saya masukkan semua, jadi saya masukkan kira-kira 50 ml. Nah, jadi untuk banyaknya penambahan air santan disesuaikan kelembapan tepung masing-masing. Oke, sekarang adonan ini siap kita potong-potong ya. Di sini saya udah siapkan wadah, taburin sedikit dengan tepung terigu. Untuk bikin kue bawang yang satu ini sangat simpel dan mudah banget. Untuk caranya, teman-teman ambil sedikit adonan, kemudian kita pipihkan. Untuk tingkat ketebalan disesuaikan selera teman-teman ya. Lalu kita potong-potong. Di sini untuk besar kecil potongannya juga selera teman-teman masing-masing ya. Kue bawang yang satu ini cocok banget ya teman-teman bikin di rumah, seriusan. Selain bikinnya mudah murah, dijamin dia rasanya enak. Nah, saat kita gunting adonan, nggak apa-apa ya kita tumpuk seperti ini. Nanti saat kita goreng adonannya akan terpisah ya. Setelah sebagian adonan saya potong-potong, hasilnya seperti ini. Selanjutnya udah siap kita goreng ya.
Di sini saya udah siapkan minyak goreng, minyaknya udah saya panaskan. Nah, pastikan ya teman-teman, sebelum kita goreng kue bawangnya minyaknya benar-benar panas. Sekarang kita masukkan kue bawang ke dalam minyak yang udah dipanaskan. Ini kita masukkan gak apa-apa bertumpuk-tumpuk seperti ini, karena nanti kue bawangnya ini akan terpisah ya. Saya goreng kue bawangnya secukupnya aja. Nah, setelah seperti ini saya aduk-aduk ya, biar kue bawangnya terpisah. Jadi yang menempel-nempel itu lepas ya teman-teman. Nah, penting banget saat kita goreng kue bawangnya, gunakan api yang paling kecil. Nah, kira-kira seperti ini biar kue bawangnya matang sampai ke dalam-dalamnya teman-teman. Nah, ini kue bawangnya kita aduk-aduk terus biar matangnya merata. Nah, untuk minyaknya ini memang berbuih seperti ini teman-teman. Kita aduk aja ya, nggak usah khawatir. Setelah warnanya berubah kuning kecoklatan seperti ini tandanya kue bawangnya udah mateng ya. Selanjutnya kita angkat dan kita tiriskan kue bawang. Nah, kelihatan teman-teman hasilnya cantik ya, warnanya kuning keemasan seperti ini, matangnya merata. Oke, ini kue bawangnya saya tiriskan dulu, kemudian saya lanjut lagi goreng sisa adonan hingga habis. Alhamdulillah teman-teman, kue bawangnya udah saya goreng, untuk hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya banyak banget, bikinnya mudah, rasanya dijamin enak renyah kriuk. Sekarang saya mau cobain kue bawangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya super duper enak banget, renyah, gurih, mantap. Recommended buat teman-teman cobain di rumah. Nah, setelah kue bawangnya dingin, teman-teman boleh pindahkan ke dalam toples. Oke, selamat mencoba teman-teman semua. Semoga suka dan bermanfaat ya. Terima kasih yang udah menonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.